Setelah tanggal dimaksud, ada chattingan saudara Kalina Oktarani. Kepada saudara Ricky Miraza untuk mengajak menginap di salah satu hotel di Bogor. Jakarta. Di Jakarta ya. Kamu datang saja ya, waktu itu Karina masih di Bogor. Ya? Nah, kalimatnya saya bacain ya. Oke. Ini gak usah lihat, ini saya tutup. Nah, ini off the record yang ini, yang tulisan ini. Permintaan ini. Gitu ya. Di sini sayang. Ngeri nih, memang kalau aku nih Vicky, aku sembeli nih barang bos, mana tahan aku. Aduh, sayang, ntar malam kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bogor. Mulai malam ini kita langsung tidur di sini ya. Dia yang booking, dia kirim alamat hotelnya, Horizon, ya. Dan ini chattingan Kalina. Dia cerita ke saya agama tadi malam, kalau kemarin sore. Gimana kamu Kalina ini membantah ini Kalina? Udah, kalau ini kamu bisa bantah, saya akan mundur dari kuasa hukum Vicky. Tapi kalau kamu tidak bantah, saya minta Kalina kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan persoalkan urusan perselingkuhan atau tidak. Kita akan buka ke publik bahwa perceraian kalian karena ada tindakanmu yang tidak pantas secara agama dan tidak pantas kamu lakukan sebagai seorang istri dari Vicky Prasetyo. Oke. Kemudian sampai bawa-bawa baju dan lain-lain. Lalu kemudian setelah itu ada pembicaraan. Morning, kamu langsung bawa baju bisa? Ya, ini dari Kalina ya. Si laki-lakinya si Ricky ini morning, morning ini gaya tren anak muda sekarang lah, bukan morning, morning. Lalu kemudian gini, aku tuh mikirin kamu. Kamu belum pernah ke rumah. Ke rumah nih, maksudnya ke rumah kamu? Rumah yang di Bogor sekarang. Ke rumah yang di Bogor sekarang ya. Nih. Nih ya, gini, ini dari Kalina ya. Gini, aku tuh mikirin kamu. Kamu belum pernah ke rumah dan kamu ada syuting. Nah, jelas ya. Si Ricky ini memang figuran ya. Paling enggak kamu ke rumah siang dulu dan besoknya enggak ada syuting. Jadi tenang akunya. Makanya aku buka kamar dari hari ini. Jadi kita pulang sama-sama ke hotel. Kalau syuting aku bisa diganti besok pagi. Kalau syuting aku bisa diganti besok pagi juga kan enak. Aku nggak jauh juga. Gitu sayangnya aku. Mungkin ke Vicky nggak pernah begini lagi. Kalau udah biasa kesini sih santai aja. Mau malam kek, subuh kek. Makasih ya, kamu udah prepare banget. Nah, ini jawaban siapa? Cowoknya. Si cowoknya cerita, ya saya kalau ditawari begini melihat juga nih, yang ada saya booking bintang 5, setelah itu dia lari lagi. Aduh, sakit kepala kita. Kemudian Mas Sama ini ya, kan Kalina sudah gak muda juga ya, tapi kalimatnya dia anak muda nih. Mas Sama, jangan lebay. Mas Sama, iyalah tahu saya Mas Sama. Oke, jadi kalau selama ini Vicky ini dikenal sebagai seorang yang katanya Raja Gombal atau gladiator cewek. Panas banget. Tapi kalau sekarang dia kalah sama Kalina. Luntur bang. Jadi setelah kita diskusi dengan Vicky, kita kasih pendapat hukum. Saya kira itu tidak penting, tidak perlu. Nah, adapun kaitannya dengan seseorang yang bernama Joko. Joko itu memang dalam kesempatan ini belum bisa datang karena yang bersangkutan merasa ketakutan, begitu ya? Iya. Dan dia merasa terancam. Tapi
saya bisa kejar rangkaian peristiwanya nanti. Bahwa Joko memang ada pengakuan, begitu ya, nanti bisa diceritakan. Nah, itu satu poin terkait dengan hubungan Kalina dengan Vicky Prasetyo. Jadi perceraian ini murni dari awal sudah dicurigai, sudah dideteksi oleh Vicky Prasetyo bahwa Kalina tidak jujur dalam menjalani bahtera rumah tangga itu. Nah, karena itu beliau mengambil sikap sudah. Mungkin sampai di sini jodoh. Dan Bang, tolong sampaikan kepada publik bahwa Vicky bukan seperti yang dituduhkan, maaf dalam tanda kutip, dugaan oleh Kalina Oktarani. Clear ya, satu poin.